Sebab ingat tak ponyo yang tinggi tu? Ha ni ponyo ni, rambut teh keluluk. Sebab ingat tak perangkat yang kedua? Keberapa ambo cek? Ha tengok. Hari ni dia sudah swarming. Nampak tak sebab? Dia sudah swarming hari ni. Ha tu nampak. Payahlah. Nak tunjuk. Ha tu nampak sebab. InsyaAllah lekat ni. InsyaAllah jadilah ni. Itu yang nak tunjuk deh. Oh banyak nyamuk ni. Ini yang nak cek perakat jebakan eh. Jebakan kelulut. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat, sahabat ingat tak yang ni? Isu jebakan dalam musim hujan. Dia mengena sebulan lepas berhasil. Tapi masa sebulan lepas tu dalam bulan November, akhir November sehingga sepanjang bulan Disember merupakan musim hujan yang lebat sahabat. Ini batch pertama perangkat amba yang kalau sahabat ingat hari tu amba buat daripada kayu pauh ni tak silap ni. Mungkin kayu pauh ke? Kalau tak, kalau bukan kayu bekor, kayu pauh. Mungkin dia merepuk, tapi dalam musim hujan ni amba sebelum ni amba tidak buat yang ampuh yang bahagian atas dia tu, bumbung dia tu, atap jebakan tu. Jadi mungkin dari situ masuk air, telap air ataupun ada masalah lain, kelulut ni sudah tidak ada lagi sahabat. Jadi amba nak buat turun, amba nak tengok apa dala dia lah. Ni salah satu cabaran yang biasalah dalam buat jebakan kelulut ni. Okey sahabat, dah kita lanjut. Semut, diserang semut sahabat. Jebakan kita diserang semut. Lihat sahabat, kamu kena campak dia ke bawah. Sahabat, sahabat tengok ni. Itu sebab kelulut kita kabur. Lihat ni sahabat, ia diserang oleh semut merah ni. Sampai ke dalam ni sahabat, ditebuk lubang. Nampak ni sahabat. Oh saya pun digigitnya sahabat. Oh macam mana ni sahabat. Kita akan buka ni. Lihat tu sahabat. Dalam ni kita tak tahu ni apa jadi. Oh tengok dia. Depan ni pun dia sudah masuk dah ni. Nampak sahabat. Kita tengok sahabat. Semut. Amba tak bawa letak di meja ni sahabat, sebabnya aku habis nanti semut lekat di meja ni. Banyak ni sahabat, terlampau banyak semut. Nah inilah dia cabaran dalam menjebak kelulut. Dari atas sampai bawah ada semut sahabat.
Ini ternyata ini bukan kerana air hujan, tapi kerana semut. Sebab kalau ada air hujan dalam ni, semut takkan masuk. Oh, kering sahabat. Kering. Oh, tengok tu. Huyo, semut nampak sahabat. Nampak sahabat. Ha. Daripada atas ni pun semut. Macam mana ni sahabat? Okay, bersih dulu lah bahagian luar ni. Lepas yang mau sambung sahabat ya. Sahabat, habis kelulut kita. Nampak dah. Habis propolis pun habis. Boleh buai dah ni sahabat. Ini total loss lah. Macam mana sebab tak ada rezeki. Sebab musim hujan semut pun nak hidup juga. Dia bersaing lah. Bersaing dengan kelulut. Hijack semut, sudah hijack jebakan kelulut hamba ni. Walaupun kelulut sudah lama, sudah sebulan bersarang, tapi menang semut lagi sebab. Nak buat macam mana dah. Kita cuba lagi lah. Yang mengingatkan masuk air ni, tidak telak air ni. Kayu dia masih kering, walaupun kayu yang sudah lapuk tapi dia kering. Okey sahabat, itu saja. Ini kita tidak boleh, bukan cuai kita lah, sebab musim hujan. Semut, binatang-binatang lain, unggas-unggas lain, dia tidak ada tempat untuk berlindung. Jadi dia akan cari tempat berteduh. Dan kebetulan pada pokok tu dia jumpa sarang kelulut ni. Jumpa jebakan kelulut ni. Walaupun kelulut ada, tapi semut, koloni semut ni lagi kuat daripada koloni kelulut. Maka dia hijack lah. Macam itulah sahabat. Jadi hamba tidak akan rawat dah yang ni. Ini hamba akan buang begitu sajalah. Dan hamba akan letak jebakan barulah untuk ganti. Okey sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.